kota A. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah keluar 1 unit ready stock harga 54 juta full modifikasi pajak hidup panjang atas nama perorangan menuju ke ruangan review. Unit sudah menyerupai seperti baru karena sudah melalui restorasi rekondisi dari garasi kami. Mantap surantap. Dengan harga 54 juta worth it atau tidak? Mari kita telanjangin total pada saat review detail di ruangan review ya sobat B2O semua. Nah, sebelum kita membahas tuntas soal unit itu, mari kita tur bengkel sebentar. Ada apa aja unit yang ada di garasi kami. Nah, ini ada Yaris nitip modifikasi pemasangan body kit untuk sobat video semua, silakan. Nah, ini juga ada ready stock, silakan. Almera GTR-nya ganteng banget, tahunnya 2014, pajak hidup panjang, spion sudah elektrik dan full modifikasi. Harganya 69 juta atas nama perorangan. Nah, ini sudah atas nama perorangan full modifikasi. Sedan bongsor. TV-nya sudah Android, alarm sentral look remote power window pastinya ya sobat B2O. Mantap surantap, silakan. Mobil sport. Nah, kapan lagi dengan anggaran 60 jutaan, tepatnya di 69 juta dapat unit pajak hidup panjang. Sudah menyerupai seperti baru karena sudah melalui restorasi rekondisi dari garasi kami. Plus pajaknya hidup, mantap surantap looknya. Bisa dibayangin dulu bila unit ini parkir di garasi sobat B2O semua. Nah, ini ada unit istimewa. Unit kondisi baru. Kenapa kondisi baru? Karena KM-nya real. KM-nya real 64 ya sobat B2O. Mantap banget. Tembus semua. Kalau mau membuktikan unit ini bisa bawa-bawa inspektor, silahkan. Kalau mau memastikan kilometernya puntiran atau real. Nah, ini tak sepilkan sedikit ya. Real-realnya. Nah, ini tapi gelap. Masih beruntus kulit jeruk semua, mantap-mantap, interior utuh. Ini unit rasa baru dan sudah full modifikasi, harganya cuma 53 juta, tahunnya 2013. Sudah full upgrade, full modifikasi, dan sudah full audio. Ganteng banget, masih bebas pilih velg, setiap unit yang ready stock di kami itu masih bebas pilih velg. Jangan sampai kelewat, dengan anggaran 53 juta dapat unit full modifikasi. Ini audio juga sudah jeduk-jeduk sobat B2O. Berikut dengan unitnya bener, real, kilometer 64 juta, unit baru, 53 juta, dapat unit rasa baru, mesinnya Toyota, mantap surantap. Nah ini, plat AB Jogjanya, silakan, ready stock juga, nanti terima full custom perlampuan, dunia perlampuan kita custom semua, setelnya setel JDM. Nah bisa kita cek JDM-nya, ceper tapi nyaman ya, satu jari mati, tapi ini nyaman banget walaupun ceper. Nah ini interiornya berkelas banget sobat B2O. Ini spek modifikasinya berkelas banget. Nanti dunia perlampuan terima custom, harganya di 89 juta. Silakan barang langka, platnya AB Jogja. Lanjut kita ke hitam ini. Nah kalau yang hitam ini sudah pesanan atau orderan dari sobat kami yang ada di Sumatera Barat. Jatuhnya di berapa? Belum ada di 80. Masih di 70 jutaan, sudah dapat unit full update, full modifikasi tahun 2014, pajak hidup panjang. Tunggu saja tanggal reviewnya. Bisa dijadikan referensi sobat B2O. Ini sesuai ownernya, mintanya tema Batman. Mantap, mantap. Ada mobil Batman di garasi kami. Harganya cuma 70 jutaan, platnya putih, pajak hidup panjang atas nama perorangan. Untuk hasil garapan kami nanti bagaimana? Pasti kita tayangkan ya sobat B2O, supaya bisa dijadikan referensi. Nah, 3 unit ini ready semua sobat B2O, silahkan. Gen 2 ada 3 unit ready semua. Harga bervariasi, mau 50-an atau 60-an, bisa semua. Pastinya terima unit kondisi menyerupai baru karena sudah melalui restorasi rekondisi. Oke, untuk sobat B2O semua, silahkan banyak ready stock di garasi kami, langsung saja kita balik pada dunia pereviewan yang biru Tosca itu. Langsung saja kita mulai review.
juga di ruangan review satu unit Mewalis dengan look penampilan street racing, yaitu unitnya ready stock dan full custom pada dunia perlampuannya, telah masuk ke ruangan review.
Untuk sobat video semua, sebelum kita menelanjangin total soal kondisi spek modifikasi pada unit ini, kami, saya pribadi akan menanyakan bagaimana sobat B2U ready stock yang ada di garasi kami yang barusan kami tayangkan. Silakan, mumpung gen 2 nya itu ada ready 4 unit walaupun masih dalam on progress. Mumpung unitnya ready stock banyak, silakan tur-tur bengkel atau main-main di garasi kami, bisa banget ya sobat B2O. Nah, setiap unitnya itu pasti terima kondisi bergaransi 100%. Langsung saja, ini sudah penasaran banget untuk mengulas soal hasil garapan unit ini dan ready stock ini ya sobat B2O semua. Kita mulai intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sobat B2O semua. Ada kabar bahagia untuk sobat B2O semua. Kenapa? Karena ada unit ready stock. Pajak hidup panjang full modifikasi. Unit sudah menyerupai seperti baru. Kenapa? Karena sudah melalui restorasi rekondisi dari garasi kami. Untuk kabar B2O sendiri bagaimana kabarnya? Semoga untuk sobat B2O setelia melihat cuplikan-cuplikan yang barusan kita tayangkan itu makin semangat untuk menafkahi tabungannya, supaya unit-unit yang seperti saat ini ada di layar HP sobat B2O semua bisa terparkir atau menghiasi garasi sobat B2O semua. Amin amin ya robbal alamin. Ready stock 54 juta sobat B2O, full upgrade full modifikasi, unit sudah menyerupai seperti baru. Seperti barunya bagaimana untuk hasil garapan kami dan hasil modifikasi kami? Langsung saja kita masuk ke dunia pereviewan. Untuk sobat B2O supaya tidak gagal paham dan gagal fokus, paling enak lihat video kami sambil nyimak apa isi spek modifikasi dalam deskripsi yang kami tuliskan. Langsung saja kita mulai. Ini unit sudah pelat putih atas nama perorangan. Warna STNK nya dan warna mobilnya itu sudah presisi sama biru metalik. Mantap surantap. Kalau di mobilnya ini warnanya warna biru Tosca. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk perlampuan ini kita custom menggunakan tema model-model BMW ya sobat B2U, dengan look menyesuaikan pada Vios Limo ini. Harga 54 juta sudah se-custom ini. Berikut spionnya sudah custom juga. Mantap surantap. Nah, untuk per-customannya ini kita menggunakan billet 2 yang devilnya kita isi dengan devil RGB. Berikut kita kasih DRL running RGB juga ya sobat B2O, supaya sportingnya itu dapat banget. Untuk grill sendiri ini sudah apa ya, menggunakan grill originalnya yang kita ganti menjadi grillnya Vios G asli. Mantap surantap. Emblemnya kita ganti Lexus supaya look mewahnya, auranya pada unit ini dapat. Untuk fog lamp sendiri ini kita custom sobat B2O. Pencahayaannya tetap oke banget karena kita support dengan lampu mata tembak. Untuk dudukan plat nomor sendiri ini juga sudah dudukan plat nomor JDM karbon. Mantap surantap. Di bawah plat nomor ada lampu mata tembak 3 mata. Jadi pencahayaannya kalau dibawa ke dunia gelap, di atas gunung, di dalam hutan, ini sudah support banget untuk pencahayaannya. Mantap surantap. Untuk body kit sendiri ini menggunakan body kit Vapor, model Vapor sobat B2O. Ganteng banget looknya ya. Lalu velg sendiri pakai ring 16 dengan warna putih, supaya aura bersih supportinya itu dapat. Nah, look pada unit ini yaitu street racing, mobil-mobil balap remote yang kita hadirkan untuk harian. Mantap surantap. Nah, jangan sampai gagal fokus supaya tidak menimbulkan dusta di antara kita. Hasil garapan kami bagaimana dan detailingnya itu bagaimana ya sobat B2O? Kita masuk ke area samping. Nah, untuk area samping sendiri ini tromol belakang sudah menggunakan cakram, dan depannya juga cakram ya sobat B2O. Ini otomatis kaliper cakramnya sudah kita jet warna merah Ferrari kan.
Body kit samping sendiri menggunakan body kit ini body kit drift 68 yang kita kasih action kombinasi warna hitam dan merah Ferrari supaya look sportinya itu dapat. Walaupun sekilas banyak yang dirubah dan rame stylenya, tapi ini tetap kita desain secara apa ya, supaya kemewahannya itu tetap dapat sobat B2O. Oke, kata film sendiri ini menggunakan ukuran 40-60, talang air sudah naik. Terus untuk sen fendernya ini sudah kami tutup, lalu kita kasih tombol VVTA. Mantap surantap. Kita lari ke grill, ke handle. Nah, ini handlenya sendiri sudah kita kasih handle chrome. Mantap surantap. Dengan 54 juta sudah dapat unit full update, full modifikasi, dan unitnya sudah menyerupai seperti baru. Oke, dari belakang tetap hidup ya sobat B2O. Ini unit dilihat dari atas, samping, kanan, kiri, depan, belakang, itu auranya dapat banget. Nah, untuk belakang sendiri kita mulai dari atas. Untuk atas sendiri ini kita kasih visor Civic Turbo. Nah, ini model-modelan visor Civic Turbo yang kita lengkapin dengan siri biu, lalu kita kasih action warna body yaitu biru Toskanya. Jadi sportinya itu makin dapat banget. Nah, untuk spoiler sendiri ini kita custom, kita desain sendiri ductile-nya, lalu kita kombinasi dengan gawang tingginya. Look-nya jadi sporty banget, dapat banget. Nah, untuk emblem sendiri ini sudah naik yang namanya emblem Vios, Lexus, dan GR. Wis lengkap banget ini, segala mobil versi mewahnya, versi luksurinya nempel semua pada unit ini. Oke, untuk kamera mundur sendiri ini sudah kita pasang. Lalu untuk knalpot racingnya ini double muffler aktif semua. Masih sopan santun banget ya sobat B2O untuk suaranya. Lalu body kit belakang kita menggunakan drift 68 yang kita action, kita kasih warna kombinasi hitam, actionnya warna merah Ferrari. Nah, ini ciri khas banget. Lalu garis-garis dan rumahan knalpotnya kita kasih biru Tosca juga. Lampu mata kucing setiap unit dari kami itu selalu kita bikin menyala. Nah, oke, lanjut. Supaya tidak ada dusta di antara kita, mari kita lakukan satu putar memuteri. Mantep banget sobat B2O. Unit menyerupai seperti baru, full modifikasi, harganya 54 juta. Silakan. Mantap surantap, test drift gratis, mau tur-tur bengkel saja di garasi kami juga gratis. Mau tes-tes drift saja, mungkin penasaran mobil modifikasi itu rasanya bagaimana, silakan, bisa banget. Oke, kita masuk dalam interior supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, langsung saja kita masuk di interior. Untuk interior sendiri, alarm central look remote power window sudah. Ini interiornya kita kasih copotan full Vios G asli. Kenapa sobat B2O? Karena supaya bisa mengejar look kondisi seperti barunya. Karena kalau kita restorasi taksi itu tidak kekejar ya untuk kondisi menyerupai barunya. Nah, ini kita full copotan original Vios G asli. Nah, itu dari speedometernya sobat B2O bisa sampean lihat. Sudah LED, TV-nya juga sudah Android. Untuk rumahan head unitnya kita biru apa Tosca juga sesuai dudukan-dudukan power window-nya. Mantap banget. 54 juta sobat B2O, bisa dibayangkan pajak hidup panjang full modifikasi seperti ini. Kalau sampean garap sendiri bakal jatuhnya harga berapa, langsung saja tulis-tulis di komentar. Karpetnya sudah menggunakan karpet mie, spionnya juga sudah electric mirror. Mantap surantap. Nah, kita masuk ke area belakang. Nah, ini untuk area belakangnya sendiri sobat B2O, manis, cakep banget, utuh semua ya, bersih, harum mewangi, dan rapi banget. Nah, ini contoh-contoh hasil garapan kami. Karena tahun-tahun tua, ini kan gen 1 tahun 2005, itu restorasinya itu sangat berat banget sobat B2O. Nah, ini bisa kita hadirkan dengan anggaran 54 juta sudah dapat unit seperti baru, seperti ini, seperti yang ada di layar HP sobat B2O semua.
Oke, supaya tidak ada dusta di antara kita, kita sekalian masuk ke ruangan mesin. Sopian, ruangan mesin, Sopian. Kita masuk ke ruangan mesin. Nah, sampai mesin-mesin, kaki-kaki, pokoknya full restorasi rekondisi setiap unit yang kami keluarkan. Untuk unit yang ready stock, itu pasti kita garansi 100% pas waktu serah terima Sobat B2O. Karena kita sudah melakukan kegiatan yang namanya restorasi rekondisi, jadi berani jamin setiap unit yang kami keluarkan itu ada garansi 100% pas waktu serah terima. 100% meliputi apa saja, Kang? Meliputi semuanya. Semua yang sampean komplainkan itu kami tanggapi alias kami terima seperti itu, karena ini sudah melalui restorasi rekondisi. Mantap surantap. Jangkat mendur. Silakan. Unitnya ganteng banget. Nah, ini peredam sudah kami lengkapin ya. Masalah konsat dumpre itu wajib. Nah, ini rapi, semua kita rapi-rapikan, tidak hanya rapi tapi siap diajak keliling NKRI. Nah, ini blower lagi nyala, kita tunggu berhentinya supaya kita murni bisa mendengarkan kondisi unitnya. Mendengarkan kondisi suara mesinnya. Nah, ini saat blowernya sudah mati. Mantap banget Sobat B2O. Tidak hanya clean, bersih, rapi, tapi juga siap keliling NKRI seperti yang sampean dengarkan. Tidak ada suara kasar yang keras, stabil banget, halus, adem, ayem. Wih, mantap, mantap. Oke, untuk Sobat B2O semua, silakan unit ini ready stock. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Bisa dibayangin dulu dengan spek modifikasi seperti yang kami ulaskan, yang kami perlihatkan, dan cara restorasi kerapiannya yang seperti kami lihatkan. Harga 54 juta pajak hidup panjang sesuai yang tertulis pada platnya dan atas nama perorangan. Worth it atau tidak? Silahkan, mumpung unitnya ready stock, test drive itu gratis. Untuk Sobat B2O semua, sekian dan terima kasih atas support dan dukungannya. Tanpa Sobat B2O semua, kami sendiri tidak bisa mengepiakkan tangan-tangan kreativitas dari tim kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayat se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vios Limo, kita modifikasi dunia perlampuannya. Nah, untuk lampu tembak sendiri kita support dengan lampu mata tembak 3 mata. Untuk headlampnya ini kita custom DRL running RGB yang bisa di remote-remote seperti ini, bisa di off-kan manual seperti ini. Kota men off. Nah, saat off seperti ini. Dan kalau kita on kan seperti ini. Nah, untuk yang BMW-nya ini ya, look BMW-nya ini kita ikutkan ACC dan nyalanya warna merah. On man. Nah, kalau di on kan seperti ini. Lalu untuk masalah mode nyalanya bisa dibuat model Brembo seperti ini. Mau satu warna juga bisa. Merah, hijau, biru, pink. Wet juga bisa seperti ini. Nah, putih semua seperti ini juga bisa. Untuk fog lamp sendiri kita custom
menggunakan DRL running RGB yang kita settingkan ke modul remote ini bersamaan pada running DRL running RGB pada headlampnya. Untuk devil sendiri ini juga sudah satu mode. Nah, untuk devil kontaknya on off kontak anu udah. Nah, itu ora mesine. Nah, untuk devil billetnya dua matanya juga kita kasih model RGB yang kita koneksikan satu remote ini ya sobat B2U. Silakan yang mau nitip modifikasi. Untuk pencahayaannya cakep banget. Nah, ini hasil pencahayaannya. Ayo men, tembak-tembak. Nah, untuk pencahayaannya support banget ya. Seperti ini. Silakan kalau mau nitip-nitip modifikasi, mau custom-custom dunia perhelman, kita membahas tentang mobil langsung saja japri datang langsung ke garasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.